Halo teman-teman, kita mulai lagi dengan Sugeget Vlog Teknologi. Hari ini gue habis shoot sama Parent Talk, podcast sama Curhat Dabu. Kalian bisa subscribe, nanti gue kasih linknya. Habis ini gue mau datang ke acara launching gadget lagi, karena ini launching gadget, it's worth the vlog. Gue mau ke acaranya Sony, akan launching sebuah headphone yang it's probably the best there is at the moment. Right? Kita lihat acaranya, we're on the way now. Gue ada di Dialog Gue Kemang, ini acaranya Sony Audio, mungkin acara pertama sejak pandemi yang secara offline. Mereka launchingkan dua device, gue belum pegang sekarang, sempat lihat sebentar, yaitu Linkbud S, Linkbud seri keduanya yang lebih beda bentuknya, nanti gue belum coba juga. Dan satu lagi adalah WH-1000XM5, jadi kalau ini adalah yang XM4, gue udah bikin videonya di Reels dan TikTok gue, silakan dilihat. Tapi ini ada yang XM5, bedanya apa? Nanti gue cobain, pengennya sih review lebih lengkap, tapi ya we'll see, you know what I mean. Okay, that was it. Tapi gue belum ada produknya untuk dibawa pulang, dicoba, di review. Jadi ada dua yang di launch, yang WH-1000XM5, lanjutannya dari XM4 ini. Yang bedanya katanya di mikrofonnya, gimana kalau dipakai untuk ngobrol di telepon. Nah itu menarik, tapi itu belum gue coba. Gue baru coba suaranya, suaranya bagus. Karena ada sedikit prosesor sistem on chip yang berbeda. Nanti gue coba lebih jauh lagi. Dan yang kedua, adanya produk lainnya yaitu Linkbud S. Linkbud S itu beda, ini Linkbud yang kedua, yang namanya jauh lebih gampang ya, sepertinya ya. Tapi enak banget, gue masukin ke kuping tuh enak banget buat olahraga kayaknya. Nah itu harus gue coba. Plus dia juga sekarang yang TWS kedua yang menggunakan LDAC sesudah yang WF-1000XM4. So, this will be interesting for me to try during exercise, karena itu juga menggunakan IPX4. Jadi, cipratan keringat, hujan, itu aman. Tapi kita tunggu barangnya, saat ini gue lanjut mungkin yang ke berikutnya dulu atau mungkin kita pulang, we'll see. Bye now! Saya acaranya, break dulu bentar, tapi sekarang malam ini lanjut lagi, gue sama Jody, Jody yang nyetir ya sekarang ya, gue yang megang kamera sendiri, gue sama Jody mau ke acaranya gathering an NFT group, jadi semacam komunitas NFT yang ngobrolin tentang, ya jelas lah ya, NFT, and it's very exclusive, lumayan banget, dan very very knowledgeable, namanya Utopia. Kalian bisa lihat di Twitter, bisa cek Twitternya, dan dia yang berperan banyak ngasih tahu tentang nih NFT ke gue, ngasih edukasi. Nah ini kayak gathering offline pertama lah, kita lihat ya. Well basically ini santai, lebih ke arah getting to know each other and then actually learning stuff from each other dan chill, right? Sampai ketemu di video berikutnya, bye, be nice.